dengan kamera bersama ini bersama Dok Cireng Entertainment ya. Di sini ada lampu-lampu ya. Kami sedang mencoba antara lampu terang atau gelapnya bersama teman-teman ya. Di sini ada sesi pemotretan untuk penggalangan dana untuk bencana yang terjadi di Indonesia. Jadi kaos ini nantinya ya hasil penjualnya akan langsung disumbangkan kepada yang menerima korban bencana. Kayak gitu ya guys. Terus di sini ada beberapa pemain talent ya. Ada juga dari Aremanita ya. Jadi ada supporter juga, ada pemain putrinya juga, ada pemain asingnya, siapa lagi nanti juga ada pemain-pemain top yang ada di Kota Malang ya. Kita lihat aja terus dari sini ya. Ya, sekarang kita fun game bersama pemain Arema juga Arema Putri ya. Gimana nanti dari Arema Putri jelaskan ini satu pemain putri dan yang lainnya ada 5 pemain putra kayak gitu ya. Terus aja tonton pertandingan kali ini sangat seru tentunya untuk penggalangan dana melalui penjualan kaos ya bersama Dok Cireng Entertainment. Yo! Perebutan dimulai, akhirnya bola keluar, kedudukan 0-0, saudara-saudara ada Edi Gunawan
mantan pemain Persela dan sekarang ada Persiba Balikpapan diserang Raja Ayo, umpan kepada Titan, masih Titan rupa-rupanya di sana, masih Edi Gunawan umpan kepada Raja Ayo, Saryono pemain yang mudah yang dibeli oleh Arema di sana, ada pemain dari Brasil di sana, berbahaya apa yang terjadi, di sana ada Dedy Santoso, ada Edi Wahyudi umpan kepada pemain Brasil nama Cayo, apa yang terjadi di sana, umpan maksudnya salah di sana, rupa-rupanya Edi, masih Edi Wahyudi umpan, berbahaya maksudnya dapat diselamatkan saudara-saudara oleh Benny Wahyudi saudara-saudara yang musim lalu memperkuat dari PSM Makassar saudara-saudara di sana. Hai guys, ini adalah anaknya dari Benny Wahyudi ya, di sana sempat terlihat ada Kah Yudo, apa yang terjadi buat Dedy rangsek sebelah kanan berbahaya, ada Benny Wahyudi berbahaya di sana, ada permainan terdapat maksudnya akhirnya ada Go Amerudi dapat bikin gol yang dicetak oleh Dedy Santoso saudara-saudara, kedudukan 1-0 saudara-saudara dari ini adalah pertandingan fun game yang dimana kali ini adalah untuk penggalangan dana saudara-saudara, ikuti terus ya pertandingan malam ini. Yo Mas Darius, bersama Dog Greng Entertainment kali ini saya ada selebgram ya, Arema Nita luar biasa namanya, dengan Mbak siapa? Amel. Mbak Amel ya, Amel ya. Siapa namanya? Amel Pramu aja. Amel Pramu ya, itu bisa nanti di IG-nya ya, dikipuin aja ya guys. Jadi Dog Greng kali ini galang dana mendatangkan seorang cewek cantik tentunya ya, Mbak Amel. Saya pingin bincang-bincang sedikit Mbak Amel ya. Monggo gitu. Boleh bahasa Malangan ya. Boleh. Ya. Menurut Mbak Amel sendiri gimana tentang event ini? Saran, mungkin kritik atau gimana? Untuk dengan acara kayak gini tuh sama kita itu yang nggak tahu itu semakin kenal. Aku kan sama kakak kan dulu nggak kenal. Ya, akhirnya kita kenal kan. Tapi imbasnya itu ke masyarakat ya, kan. Jadi ada banyak masyarakat yang butuh benar-benar donasi ini. Jadi kita udah bagus jalanin hal-hal kayak gini tuh udah bagus banget tuh. Tapi jangan ini ya, kalau bisa terus dan terus biar bisa yang di teman-teman di sana itu masih membutuhkan kita gitu. Oke. Ya, jadi itu dari masukan dari Pak Amel. Jadi gini Pak Amel, emang Dog Greng FC itu ya adalah kumpulan pemain Semarang Raya dari divisi 3, divisi 2 dan divisi 1 ya. Kayak gitu. Jadi emang di sini sudah apa ya Mbak ya? Jadi emang sosial kami itu yang dinomor satukan. Karena dari pemain bola kami sudah punya ada gaji kayak gitu kan. Jadi di saat pandemi enggak ada gaji, apa yang harus yang kita mas kasihkan ke yang sesama kita yang tertimpa bencana ya, yang tenaga kita. Benar, benar. Tapi jangan lupa ya Mbak Amel ya. Nanti di feed-nya namanya apa di Instagram? Amel Pramu. Ya, di feed-nya kan dipasang nanti. Iya, siap tetap. Oke. Makasih Amel ya. Oke, kita aja. Nanti terima kasih ya kedatangannya, nanti pasti minta bantuan Mbak Amel juga. Siap. Siap. Sosial tentunya siap ya. Arema Nita asik. Arema Panjen. Oke, wes. Ya, terus dulu. Terima kasih ya, dan ini ke kamera. Oke, makasih. Oke guys, itu yang kedua kalinya bersama Dog Greng Entertainment. Kali ini saya akan minta wawancara tentunya dari ini luar biasa ya, dari model kita yang kesasar ke sini. Saya DM dari Instagramnya. Instagramnya apa? Rila. Rila ya. Nah, baru kali ini kita kenal di sini untuk menggalang dana dari Dog Greng Entertainment. Yaps. Ya, kayak gitu. Nanti penjualan kaosnya, Rila. Nah, penjualan kaosnya ini nanti akan disumbangkan langsung ke tertimpa bencana, ya. Jadi ya, kayak gitu. Jadi saya mau tanya sedikit kesan dan kesannya diajakkan acara galang dana ini gimana? Baik banget sih, bagus banget buat galang dana. Bagus ya. Mungkin ini pertama kali. Pertama kali banget. Enggak apa-apa. Jadi pertama kali di sini ikut arek sepak bola ya. Jadi senang. Jadi semua di sini adalah gabungan pemain Liga Semarang Raya, dari Arema, dari Persiba, ada Persela, ada yang di mana Arema Perserang, ini gabung dari satu dari Arek Malang Semarang. Arek Malang.
Karena Arek Malang juga aslinya. Arek Malang dong. Arek Malang di Malang kan di Malang ini. Singosari. Jadi Malangnya Singosari, semua ada di sini Singosari. Alhamdulillah ya. Jadi ada dukungan dari Mbak Rilanya untuk terus event ini, mudah-mudahan bisa digelar terus ya. Amin. Terima kasih ya, partainya sudah silaturahmi sama Dokter FC. Mudah-mudahan terkumpul dana sebanyak-banyaknya. Amin. Untuk sama kita yang lagi terkena penyakit gitu ya. Standarnya sangat ya, sudah dipilih. Oke, okay, tas dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah, dadah dulu ya. Celebrate ekspresi. Mas, lapal-lapalan, Mas. Ayo, Mas. 1, 2, 3. Menit 1, 2, 3. Oke, tahan 1, 2, 3. Ya. Tahan 1, 2, 3. Kita lihat kita. Oke, ekspresi, Mas. Apa itu, Mas? Oh, gini. Apa gini? Keselamatan, Doi. Sikilnya sama, Mas. Gak apa-apa, Mas. Oh!